Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan Nabi yang sangat kaya raya. Harta Nabi Sulaiman yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Nabi Sulaiman alaihissalam bahkan mempunyai kerajaan yang begitu megah. Lantas, bagaimana awal mula Nabi Sulaiman memperoleh harta? Di mana Nabi Sulaiman membangun istana? Apakah istana Nabi Sulaiman alasan Israel incar Masjid Al-Aqsa? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mengapa Nabi Sulaiman kaya raya? Sudah menjadi pengetahuan umum tentang Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan Nabi yang sangat kaya raya. Dari sini, tentu kita penasaran dari mana Nabi Sulaiman memperoleh harta hingga menjadi Nabi dengan kekayaan yang melimpah. Maka sebagai pengantar, kita bahas dulu tentang bagaimana sosok Nabi Sulaiman dengan julukan Nabi yang kaya. Nabi Sulaiman yang merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman sekaligus Raja Bani Israel yang naik tahta sepeninggal ayahnya, Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman diangkat menjadi Nabi pada tahun 970 sebelum Masehi. Sejak kecil, Nabi Sulaiman sudah menunjukkan kecerdasan dan ketajaman pemikiran. Setelah ayahnya Nabi Daud alaihissalam wafat, tahta kerajaan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Ada sebuah cerita yang memberikan gambaran betapa kayanya Nabi Sulaiman, di mana dengan harta dan kekayaannya sebagai raja, Nabi Sulaiman berniat untuk memberi makan seluruh makhluk hidup. Bagi Nabi Sulaiman, bukan hal yang sulit untuk memberi makan seluruh makhluk di dunia. Sementara itu, diceritakan pula di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan, manusia, dan jin untuk taat kepadanya. Nabi Sulaiman mendapat anugerah berupa kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang dan jin. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Nabi Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambamu yang soleh-soleh. Al-Quran Surah An-Naml ayat 18 hingga 19. Bahkan telah diceritakan pula bahwa masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri dan tak ada bandingannya dari siapapun. Seperti jin Nabi Sulaiman yang mampu membawa sang Nabi pergi ke suatu tempat dengan sekejap mata. Sebagai raja yang dapat menundukkan bahkan bangsa jin, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang begitu megah. Di mana Nabi Sulaiman membangun istananya? Sebagai raja, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sebuah kerajaan yang berdiri megah. Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas. Karena itu, Nabi Sulaiman terus berusaha memperluaskan wilayahnya. Suatu ketika, saat ia mengumpulkan seluruh makhluk, Nabi Sulaiman tidak mendapati burung hut-hut. Karena itu, ia memerintahkan burung hut-hut agar memberikan alasannya, sehingga ia tidak datang pada hajatan yang sedang dilakukan Sulaiman. Tak berapa lama, datanglah burung hut-hut dan memberikan sebuah kabar bahwa ada sebuah kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang ratu di daerah Sabah yang terletak di Yaman Selatan. Tertarik dengan cerita hut-hut, Nabi Sulaiman mengirimkan surat pada Ratu Sabah yang bernama Balkis. Setelah menerima surat Sulaiman, Ratu Sabah itu pun lantas mendatangi kerajaan Sulaiman yang terletak di Yerusalem, Palestina. Sebelum Ratu Sabah tiba, Nabi Sulaiman menanyakan kepada para pembesarnya, siapakah di antara mereka yang sanggup memindahkan istana Ratu Sabah ke kerajaan Sulaiman? Jin Ifritlah yang menyatakan kesanggupannya. Ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Al-Quran Surah An-Naml ayat 39. Lalu salah seorang lainnya menyatakan sanggup memindahkan istana Ratu Sabah sebelum Sulaiman mengedipkan matanya.
Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Al-Quran, Surah An-Naml ayat 40. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan para jin untuk mengubah sedikit istana Ratu Saba. Selanjutnya, ketika Ratu Saba tiba dan ditanyakan Sulaiman, apakah istananya serupa dengan istana yang terletak di samping istana Sulaiman? Ratu Balkis pun mengakuinya. Namun adanya perubahan dan melihat kehebatan bangunan istana yang terbuat dari kaca itu membuat Ratu Balkis mengangkat sebagian pakaiannya hingga terlihatlah kedua kakinya. Peristiwa tersebut dijelaskan di dalam Al-Quran. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Bilqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran, Surah An-Naml ayat 44. Dalam literatur versi Yahudi dan Nasrani, Sulaiman atau Solomon memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaan dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju di masanya. Istana Nabi Sulaiman terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga. Bangsa Yahudi menyebut istana Nabi Sulaiman dengan nama Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hingga saat ini, masih ada sebagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak. Konon harta ini terkubur di suatu tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas. Namun letak keberadaan peninggalan harta Nabi Sulaiman masih simpang siur. Apakah Israel incar istana Nabi Sulaiman di Masjid Al-Aqsa? Hingga kini, belum ada yang tahu pasti letak istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun ada versi yang menarik mengenai keberadaan istana Sulaiman. Salah satu kekerasan sikap Yahudi untuk merebut Palestina dan menghancurkan Al-Aqsa disebabkan oleh keberadaan istana Sulaiman. Menurut bangsa Yahudi, Kuil Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna dalam situasi terkini. Kaum Yahudi meyakini bahwa fondasi Kuil Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya, bukan Al-Aqsa yang dijadikan persoalan bagi kaum Yahudi, melainkan simbol dari Kuil Sulaiman itu sendiri. Kaum Yahudi percaya bahwa Kuil Sulaiman terletak di sebelah selatan Dome of the Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tempat ini pernah dipakai melaksanakan ibadah sholat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Atas klaim Yahudi bahwa istana Nabi Sulaiman berada di bawah Masjid Al-Aqsa, mereka mengincar lokasi tersebut. Penggalian besar-besaran pun terus berlangsung di bawah tanah Masjid Al-Aqsa. Dalih mereka adalah mencari jejak Nabi Sulaiman. Padahal, tidak ada satupun bukti arkeologi menunjukkan Tempel Sulaiman ada di sekitar Masjid Al-Aqsa. UNESCO dan sejumlah ahli arkeologi menentang, tapi penggalian terus berlangsung. Bahkan terowongan yang banyak itu sudah seperti kota di bawah tanah. Bahkan beberapa ahli mengomentari upaya penggalian otoritas Zionis. Perkiraan banyak ahli tentang Tempel Sulaiman berada dekat pagar Masjid Qubbat Al-Sokhra. Penggalian pun dilakukan untuk mencari puing-puing Kuil Sulaiman. Namun mereka sempat dikejutkan dengan temuan benda-benda bersejarah. Ternyata, puing-puing bangunan yang ditemukan hanyalah sisa-sisa bangunan istana salah seorang penguasa dinasti Umayyah, bukan istana peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, sahabat beriman, apa yang terjadi di Palestina saat ini tidak terlepas dari motivasi bangsa Israel untuk mencari jejak peninggalan Nabi Sulaiman yang diklaim berada di Yerusalem. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.